What's up guys, balik lagi di iGame. Gua Daiki di sini. Hari ini kita mau bermain game mobile yang berjudul Dimensi Lain Serena. Ini game horor, tapi tidak horor-horor banget karena kita ceritanya adalah kita anak SMA ketiduran di kelas. Lalu kita bangun-bangun, kita sudah ada di tempat yang sama tapi banyak hantu dan kita harus ke lantai berapa, pokoknya banyak lantai gitu. Kita harus menemukan kunci dan kita nanti bisa ketemu sama hantu-hantu. Jadi intinya kita masuk dimensi lain, kita harus cari kunci-kunci, lalu kita bisa keluar dari dimensi ini. Kurang lebih seperti itu gameplaynya. Dan ini juga game yang lagi ramai banget dimainkan di Android atau di HP. Gak tahu kalau di iOS ya, tapi setahu gue di Android banyak. Kurang tahu di iOS, bisa kasih info aja bagaimana kalau di iOS. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, jadi kita sudah masuk ke dalam game Dimensi Lain Serena. Kita cek dulu di shop ada apa. Oh, ada karakter Serena atau Monica. Ini kita bisa beli 1500. Kalau di kostum, oke, baju bebas, baju putih biru SMA, pramuka, baju olahraga, ya. Squid Game. Fruit Game 1. Namanya diganti boleh lah. Fruit Game 2. Oh ya, ini buat yang penjaganya itu ya. Dan juga baju kebangsaan pemuda Pancasila, let's go. 1000 kostum buat pemuda Pancasila. Aduh, hai. Ada juga ternyata di sini. Shout out buat yang bikin kostumnya keren banget. Aduh, pemuda Pancasila. Aduh, keren. Kalian mesti beli supaya kalian bisa support developernya, supaya developernya bisa merasa lebih dihargai dan bisa mengembangkan lagi game ini dengan lebih baik lagi, atau bisa mengupgrade, atau juga bisa bikin game lain lagi. Jadi kita bisa terus punya game-game lain seperti ini ya, yang seru. Oke, bisa beli top up. Oke, paham. Udah, kita lanjut aja. Apa ini? Orang biasa, anak indigo sesepuh. Karena kita baru, kita main indigo saja. Karena di tengah berarti itu normal biasanya. Let's go. SMA Marga Satwa. Ih, kok ngantuk betul rasanya, Bah? Ah, ngantuk kali, Bah. Kayak mana ini? Oh, ngantuk betul. Aduh, bobo dulu lah. Bobo cantik, guys. Ngantuk, guys. Antuk kali aku, Bah. Oke, level 1, cari batu akik untuk membuka portal dimensi di lantai 42. Oke. Silang. Astaga, kok jadi gini? Oke, kayaknya kita mesti ngatur tombol dulu deh, guys. Sebentar ya. Mungkin nanti bakal gua cut karena gua mau ngatur tombol dulu. Jadi, mohon maaf. Aduh. Capeknya aku, hai, capek kali, Bah. Oke guys, jadi gue sudah selesai. Kayak kita apa coba. Oke, okay. Oh gitu. Oh, wah, ini dia. Masuk. Oh, nggak bisa ya. Oke, okay. Kita coba ke sini. Wow, ada kursi guys. Oke, okay. Ke sana. Oh, lantai 44. Kita di lantai mana? Wah, apa itu, Mama? Cabutlah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, kita bisa ngintip. Oh, oke, okay, I see. Yalah. Lah, hilang palanya. Kok enggak beres-beres nih, ya? Ya gua enggak beres nih. Game-nya juga gua enggak beres ini. Hilang palanya, guys. Sekarang perutnya hilang. Lah, palanya hilang lagi. Aduh, ini masih render kah? Apa itu? Oh, buat HP-nya supaya full. Kita dapat ciki. Kita makan ciki, guys. Makan. Aduh, ciki. Capeknya aku. Oh, capek kali aku, Bah. Gimana nih?
marah-marah terus. Jangan marah-marah. Santai. Keluar. Wow, kita bisa nge-slide. Udah kayak game Apex Legend. Kalau kalian ada yang main game Apex Legend, kalian pasti ngerti maksud gue kayak game Apex Legend. Karena game itu game FPS, dia bisa nge-slide gitu juga. Sret. Wow. Sakti kali kita. Kita bisa ngebantai hantu. Oh, dapat koin. Itu apa ya? Tolong bet dah. Suaranya gede banget. Kok agak serem ya? Kimnya gede banget. Capeknya aku. Jalma Eden kali. Tolong bet dah. Slide lagi. Waduh. Slide lagi. Wah, mama. Aduh. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Ngeri kali, tapi enggak takut dia. Ya sudahlah. Dapat koin, guys. Aduh, salah tampol, sorry. Kita enggak bisa ambil ini ya? Ambil. Enggak bisa. Ini apa nih? Ambil. Enggak bisa pula kita ambil. Ya udahlah, biarlah. Cabut aja kita, ya kan? Tunggu, gua pengen tahu. Carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Jangan pernah capek buat belajar, guys. Karena ilmu itu tidak akan pernah habis. Jadi harus dicari terus sampai ke ujung dunia. Let's go, lanjut. Wow. Gua tampol nih, sumpah muncul. Ini udah kita masuk sini tadi ya. Oh, biru-biru itu menandakan sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Betul banget. Ini sangat-sangat relate ya. Oh, ada mading. Malah lompat. Kita nggak bisa baca madingnya ya. Ya sudahlah, kita ke lantai 42. Kita ke pintu sini loh, pintu pertama di lantai 43. Ini apa nih? Oh, kita dapat sapu. Kok sapu ijuk sih? Apa sih? Kemoceng. Wow, 100%. Aduh, capeknya aku. Mungkin bisa turun kali kalau kita pakai buat nampol-nampol dia ya. Tadi di lantai berapa? Lantai 42 ya? Mama. Sini kau. Sini, sumpah demi apa? Sini. Tiba-tiba muncul. Rik kali, Bah. Oke, masuk sini. Iya kan? Duh, capeknya aku. Nggak ngomong gitu lagi, kah? Ada tora. Palanya hilang. Palanya hilang. Aduh, guys. Oke, kita jalan cari lagi. Tunggu. Kita cek dulu sebelum kita cabut. Kayak apa lah ini cara ngelewatinnya? Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa duduk nggak? Nggak bisa ya? Udahlah. Apa muncul sini? Kenapa ditutup gini deh? Bisa nggak ya kita ke atas? Oh, bisa. Wah, kelasnya gede banget, gila. Dapat duit 16 dolar atau 16 koin. Yuk, kita pindah lagi. Kalau kita ke ujung bisa nggak ya? Ke ujung. Oh, nggak bisa. Mentok, cuy. Gas lah. Ya apa ini cara ngelewatinnya? Terus. Itu dia. Never ever give up. Jangan pernah menyerah. Apa ini? Ini ruang lab nggak sih? Oh, UKS kok ruang lab, apaan? Yay! Dapat kunci. Ini buat apa? Jadi dipakai buat apa? Oke. Kok nggak beres-beres nih ya?
Iya, kok nggak beres-beres, mana? Oke, kita turun lagi karena semua pintu sudah kita lewati di sini ya. Kita coba turun lagi. Ada apakah di kelas bawah? Kita masih mencari-cari tahu. Musiknya benar-benar mengangkat juga ya. Musiknya mendukung. Bagus. Ini sumpah nih. Muhammad Darmadi. Mana? Mana? Oke, kita lanjut turun ke bawah. Lantai 42. Wow, 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 wow. Wow, kamu kah Muhammad? Ingat jangan tumbuk buat hantunya semua. Batumbuk kita. Daniel William, Daniel William. Siapa Daniel William? Kita ke ujung lagi. Aduh, ini mengganggu aja nih. Oke. Tunggu, kita cek. Ini serak. Ini kok gak bisa diambil sih? Aduh, capeknya aku. Oh, tinggal 10%. Ya udah kita ambil inilah, ya kan? Udah gak bisa. Penggaris, guys, udah kayak guru matematika gua zaman masih SMP, SD, deng SD. Namanya tuh siapa ya? Bu Yuna kah Bu Yona? Gua lupa deh. Bu Yona kalau enggak salah namanya. Dia kalau kita marah-marah, kalau kita dodol dia suka marah-marah, terus dia suka bawa penggaris yang panjang itu, dia suka penggaris panjang, terus dia kayak tampol tangan kita kayak dodol banget, heran. Dia suka kayak gitu. Kayak apa nih, jarang banget lewat. Oh, kita nggak bisa turun merah-merah gitu ya. Kita mesti ngambil kunci ya. Coba kita cek. Kunci! Ini dia. Ya. Nggak bisa, guys. Nggak ada, guys. Nggak ada ya, guys ya. Wow, wow. Wow, 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 wow. Untung nampol-nampolnya tuh nggak ada staminanya ya. Jadi kita bisa spam gini terus. Kalau ada, aduh, kewalahan kita bisa lari dulu ya kan, baru balik lagi. Tapi itu bisa sih, supaya kita nggak OP banget. Jadi kita bisa nampol terus. Tapi nggak tahu ya ke depannya. Kali aja ada musuh yang juga sangat OP daripada kita. Kita nggak tahu. Di sini ada apa? Papan tulis. Oke, nggak bisa diapa-apain. Masih mengrender ya, guys ya. Brian Edsel, Muhammad Darmadi, Muhammad Adli, Abdul Ramadan, Fikri Ramadan, dan juga Daniel William. Kayaknya mereka deh yang bikin ini game. Kayaknya deh, atau mereka teman-temannya. Gue curiganya itu tim sih, soalnya biasa game-game Indonesia itu mereka selalu nampilkan nama mereka di dinding atau beberapa hal yang ada di game itu mereka taruh nama mereka di situ. Itu biasanya Indonesia begitu sih. Oh, gak bisa lewat. Oke, lanjut. Au. Kunci. Mana? Enggak ketemu kita kuncinya. Itu buat apa? Mana kalian? Enggak ketemu kita kuncinya, bah. Gimana pula ini? Wow. Santuy boy. Enggak ada, bah. Terus cara kita ke kuncinya gimana? Salah lagi. Tampol enggak? Bukan. Mana ya? Tampil di mana kuncinya ya? Ada suara langkah. Sumpah lewat gue tampol, sumpah. Sumpah jumpscare gue hajar, sumpah, demi apapun. Soalnya gue gak kuat sama jumpscare. Please, jangan jumpscare. Lama. Apa itu? Bisa. Oke. Lanjutlah, ya kan? Oke, guys. Gitu. Ada iklan. Di lantai berapa tadi? 34 ya? Ya, 34 ya. Aduh, gua langsung lupa kebaca lagi. Oke, lanjut. Wow.
sini. Iya, 34, nggak mungkin 43 dong ya kan. Oh, halo, halo, wow. Eh, Binpang. Masuk sini, ini ruang apa? Toilet. Oke, siap. Dapat ciki. Oh, toilet. Oke. Toilet. Keramiknya bagus ya, keramik mahal nih kayaknya. Yuk, kita pindah lagi. Kita berada di lantai 41. Set. Nah, lompat-lompat dulu. Wow. Santai, boy. Gue yang gak santai. Karena gue kaget. Ih, dapat duit ya kan. Kita pokoknya telusurin dulu apa itu. Telusurin dulu semua kelas-kelas yang ada. Lalu mentok ya. Di map udah gak bisa ya. Kita berarti ke sebelah kanan. Di sana ada tangga sih, ada dua tangga. Yang di sini turun ke bawah sama yang ada di sini. Ini kayaknya naik ya. Oh iya, naik betul. Oke, kita pindah tempat lagi. Masuk. Oh, toilet lagi kah? Buka, ada apa? Koin. Gua masih penasaran koinnya kita pakai buat apa nanti. Masih belum ketemu titik terang. Wow. Kaget. Tiba-tiba muncul depan komuk ya kan. Aneh ya. Oke. Masih mengrender kepalanya hilang, guys. Aduh. Stuck. Disetak. Oke, sekarang di lantai 41 ini tinggal Tinggal satu pintu lagi yang belum kita masukin. Oh, warnet. Maksudnya ruang komputer. Mana ada warnet di sekolah, dodol banget. Aduh, AC-nya rubuh, guys. Ini nggak panggil tukang AC apa ya? Apa ciki? Oke. Darah kita full sih. Aduh, salah. Set ya kan? Nge-slide. Lanjut, kita ke lantai berapa tadi? 34 ya katanya. Kita bisa nggak ya lompatin zombie zombie lagi. Aduh, dodol. Lompatin hantu misalnya. Dia datang, kita lompat gini. Set ya kan. Lompatin hantu maksudnya. Zombie aja terus ya kan. Wow. Ada suara step, guys. Guys, kita turun aja nggak sih? Oh my god. Jangan, kita kesana dulu. Karena di sana turun. Di sini. Waduh. Bergerak atau tergantikan. Jadi kita harus bergerak. Kalau enggak, kita terhentikan oleh banyaknya hantu yang ada di sekolah marga marga satwa. Apa sih nama sekolahnya? Dharma. Apa sih? Aduh, gue lupa. Pokoknya sekolah SMA ini ya, guys ya. Yang ditempatin sama si Mira. Kok Mira sih? Siapa sih namanya? Monica. Serena. Kok Monica sih? Monica temennya ya kan? Never ever give up. Lu, kita ke tangga ujung lagi. Ambil, ada apa di sini? Au, nyangkut. Ada apa di sini? Oh my god, ada koin. Kita bisa sekolah nggak ya? Kok bisa sekolah? Kok gitu? Kita bisa duduk nggak ya? Nggak bisa lagi. Pelit banget dah. Gak mau duduk. Nggak bisa, guys. Dah, cabut aja lah. Wow. Bintang. Kita dapat bintang. Gua masih belum tahu juga bintang buat apa, koin buat apa ya kan. Abdul Ramadan. Ini gua tampol sumpah demi apapun. Oke. Masuk sini. Ujung sana. Ambil, buka. Seret. Bisa nggak ya hantunya tuh di dalam kelas, nggak cuma di lorong-lorong aja? Gua masih penasaran deh. Udah nggak ada kelas lagi kan? Yuk kita turun. Ke pintu sini dulu karena ini yang paling ujung pintunya. Mana lemarinya? Oh, sekarang lemarinya di kanan. Siap. Ada nggak ya jump scare it juga? Kalau misalnya kita buka lemari buat item,
malah yang keluar hantunya ya kan, kan lebih gimana gitu ya kan. Uy, 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 uy. Tumbuk banyak hantunya semua. Hmm. Tumbuk semua hantunya semua nih. Udah tumbuk kita. Mana? Mana lagi? Enggak lihat mukanya. Oh. Enggak lihat mukanya udah bete nih. Noh, udah bete banget noh. Noh. Ah, lama kali mana coba, ya kan? Tapi cewek galak itu punya daya tarik tersendiri sih. Jadi ya begitulah, lebih oke dilihat karena kayak lucu aja gitu dia marah-marah ya kan. Harusnya kan ya santai aja lah ya kan. Oh, mungkin dia lagi PMS ya kan, makanya dia marah-marah. Wow. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Banyak betul hantunya, Bah. Ini apa? Kok ada kasur di sini ya kan? Oh, matras. Kok kasur? Oke. Ini ada apa di sini? Enggak ada apa-apa. Bisa aku buka kah? Enggak bisa kah? Ya udah, turun aja kita. Cabut aja lah. Iya kan? Ada apa sih? Wow. Aduh, nyangkut. Dapat Ciki Tora. Ciki Tora, oke. Karena kita tidak boleh menyebutkan nama merek ya kan. Wow. Oh. Arigato gozaimasu. Mana lagi? Iya kan? Ini kah? Ambil kah? Set, ini dia kuncinya. Iya kah? Ini kah kuncinya? Bukannya kuncinya di lantai 34? Apa gue yang salah baca ya? 30 berapa? Ini 9 ya? Iya, 39. Oh, bukan ding, bener di 34. Kita ke ujung sana dulu, ke ujung sana. Ke ujung sana tuh, ke ujung sana. Baru kita ke ujung sana. Wow. Kaget. Tumbuk banyak hantunya semua. Nah. Tumbuh aja semua. Mana? Ya kan? Kenapa pas depan pintu ada kursi sama meja? Itu ranggurunya udah nunggu gini kah? Pas kita buka pintu kayak datang juga akhirnya kamu, Serena gitu ya kan? Aduh, capeknya aku. Capeknya aku, Bah. Ya kan? Oke, kita udah isi darah. Kita melanjut, guys. Set. Kita ke dua pintu lagi baru kita bisa buka. Oh, bukan. Mungkin di lantai 34 itu ada dimensinya buat kita turun ke bawah. Di 39 ini ada kuncinya, begitu. Oke. Yuk kita masuk ke sini. Ya. Ciki boy lagi ya kan? Aduh guys, hilang-hilangan guys. Lanjut. Nah, itu berarti tinggal turun ke bawah dengan satu lantai lagi. Wah, untung kuat. Aduh guys, ada langga. Gue kaget. Aduh. Tiba-tiba ada suara langkah ya kan, tek. Tiba-tiba dia muncul depan komuk. Jump scare-nya beneran guys. Jump scare is real. Aduh, pelutnya hilang. Aduh. Oke, pindah. Oke, cepet-cepet turun. Ntar ketemu lebih banyak lagi. Nggak mau. Mana ya, ke ujung kali. Wow. Ingat, tumbuk banyak hantunya semua. Tumbuk semua. Mana sih ini ya? Apa? Sabun buat apa? Sabun apa maksudnya? Oh, sabunnya bisa dilempar. Aduh, sabunnya dilempar dong. Aduh, dapat emo guys ya kan? Gak, kita gaskan. Mana mereka? Kita punya.
OP banget, OP banget. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Mana? Ada dia di luar. Semoga Ciki, please. I need Ciki. Gua pengen jajan, guys. Aduh, enggak ada lagi. Tunggu, kita ngintip dia dulu. Dia masih di luar enggak sih? Dia enggak bisa masuk ya? Dia di situ. Aduh, gua enggak mau keluar ah. Sini aja enggak sih sampai game kelar? Tapi enggak mungkin ya. Enggak boleh. Ayo keluar. Sini, baku hantam kita. Aman. Oke, ini nama-nama yang tadi. Udah ya, gue butuh Ciki banget deh. Ciki, please. Ciki. Ani Ciki. Penghapus. Coba. Siap. Ini biasanya anak-anak yang duduk di bagian belakang atau dua paling belakang atau paling belakang itu biasanya tuh anak-anak nakal yang suka dilemparin sama gurunya pakai penghapus. Gua pernah soalnya waktu SMA. Jadi guru di depan jelasin, gua di belakang ngobrol-ngobrol sendiri terus dia lempar gitu. Set. Aduh, tapi sengaja apa? Dia lemparnya enggak kena ke gua. Jadi gua aman sih. Karena kan cuma untuk peringatan doang ya. Cuma karena dia kesel kan, wah ini anak bandel bet dah. Ya kan dia lempar ya kan. Dia lemparnya tuh gak pernah pas ke gua. Dia lemparnya ke samping. Kalau dia lempar gua ngindar, kena lah gua. Tapi aduh banyak betul hantunya, Bah. Pasti anak-anak nakal itu, makanya kita lempar. Oh iya. Aduh, gua butuh ciki dulu. Sabar, kita kesini dulu. Guys, kita harus telusuri dulu semua tempat ada langkah. Gak mau gue. Gak. Koin. Gak ada Ciki. Ciki saat dibutuhkan gak ada. Coba kita cek. Oh gak ada, guys. Cabut, guys. Guys cabut. Cabut. Aman. Kita turun lagi ke bawah ya kan. Cari batu akik untuk membuka portal dimensi di lantai 32. Batu akik. Wow, lompat. Aduh. Maaf, guys. Paris May. Sini, kamu kah Paris May kah? Di ada tumbuk banyak hantunya semua. Batu tumbuk kita. Hah? Oke. Di sini kah? Duit. Koin. Oke. Wow. Preman sekolahan nih kita nih, jangan macam-macam kalian, ya kan? Ini apa lagi? Penggaris ya kan? Penggaris. Tadi kita udah dapat ya kan? Kita dapat lagi akhirnya. Yuk, mana sini? Gua enggak takut kali ini. Gua ada penggaris, ada guru. Guru BK, guys. Itu kalau nggak guru BK, guru matematika. Soalnya dia bawa pecutan lagi. Dia bawa penggaris juga, ya kan? Dia mau main pedang sama kita. Lo mau main pedang sama gue, guru BK? Atau guru matematika? Gue juga punya nih. Tapi kalian nggak boleh ngelawan guru apapun yang guru... apapun guru yang guru kasih tahu ke kalian. Atau kalian ngerasa kalian tersinggung atau nggak suka, jangan dilawan. Aduh, capeknya aku. Kecuali kalau memang kalian tidak bersalah, tapi harus diomongkan baik-baik. Tidak boleh dilawan, itu sangat tidak boleh. Tidak boleh jadi anak nakal ya, guys ya. Tetap di jalan yang benar. Oke, kita masuk. Mana pula mereka, ya kan? Sini kah? Kita ada sepatu. Sepatu. Sama penggaris yang mana ya? OP mana ya? Dua-duanya OP sih. Enggak, sebenarnya kita OP pakai tangan kosong. Karena kalau penggaris atau kemoceng kita tampol bisa habis ya, dari 0 dari 100% sampai 0%. Sama sepatu juga dari 10 sampai 0. Kalau pakai tangan kan enggak habis-habis ya. Wow, ada guru BK. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Aduh. Bahaya, guys. Ada hantu guru BK, guys.
apakah ada kepala sekolah di sini? Kita cari tahu nanti ke depannya. Gue pengen tahu. Wow, anak kepala sekolah nih. Wow. Ada Linda, guys. Enggak tahu itu siapa. Dia udah dilempar sepatu. Mana ya? Sini ya. Oh, lemari. Ini kok enggak ada yang beresin sih? Kok gini sih kelasnya? Dimensi lainnya gimana deh? Oh, kita turun. Turun ke bawah. Yuk, kita pindah ke kelas ini lagi. Sini kau. Hampir gua refleks mau cabut keluar tadi. Untung enggak. Gua pengen turun tadi ke bawah, gua balik, gua turun ke bawah, tapi oh iya, enggak apa-apa, bisa dilawan. Enggak apa-apa, kita tampol aja ya kan. Gua pengen deh ngelihat hantu yang lain. Guru BK, sini. Sini. Oh, guru lebih lemah daripada daripada bertumbuk kita daripada guru BK lebih lemah sepertinya daripada murid cowok yang SMA atau anak cewek yang SMA. Soalnya kalau tadi gua tampol cuma kayak 2 kali doang kelar. Kita lihat penggaris lagi ya kan. Kok enggak beres-beres nih? Pantesan guru BK-nya ngamuk ya kan, bawa penggaris kemana-mana. Atau dia wali kelas ya kan, kelasnya enggak mau sapu. Jalma Edan. Aduh, itu nama muncul terus. Aduh guys, kita akhirnya sampai lagi di tempat ini, yaitu ruang komputer. Apa ini? Oh, penghapus. Iya enggak sih? Iya, penghapus. Enggak, kita penggarisnya ya. Iya, ada langkah. Enggak mau. Oh, enggak deh, sama. Tiga hit juga. Masuk kelas lagi ya kan. Mana nih batu giok ya kan? Batu akik deh, kok batu giok sih? Batu akik. Jadi kita harus cari batu akik. Anak SMA. Tapi celananya kayak celana, roknya kayak rok anak SMP, warna biru, bukan abu-abu. Tapi harusnya di sini SMA sih. Namanya kan SMA Dharmawang, apa sih? SMA Dharmawangsa atau Marga Satwa sih? Gua lupa. Cabut. Aduh guys, maaf guys, gua lupa nama kelasnya. Nama sekolahnya. Nah, ini apa? Sepatu. Kita udah 40%, kita ambil aja lah. Iya enggak ya? Iya. Udah pakai ini lah. Yuk, gaskan. Tunggu, kita ngintip dulu. Oh, dia masih di situ. Aduh, capeknya aku. Udahlah. Iya. Salah, Bu, jangan. Aduh, ini banyak betul hantunya, Bah. Ini ya, buat turun ke sini ya. Ada lagi. Lah. Turunnya ke... Tunggu, ini bukanya gimana? Oh, ada Tora, guys. Ada Tora. Oke, gak bisa. Yuk. Lah. Turunnya di mana? Apa di ujung juga ya? Ya kah? Set. Ya Kisya. Apa di ujung juga ya? Tadi kan bukannya cuma naik doang ya? Apa kita salah ya? Apa gue salah ya? Oh iya benar. Dia turun langsung turun lagi. Nah, ini baru. Gua kira tadi kita nggak punya. Gue kira tadi kita nggak punya tangga buat turun, soalnya biru-birunya di map itu cuma ada satu doang, nggak dua. Bunga bisa diambil nggak sih? Nggak bisa ya. Masuk sini. Ada suara langka, guys. Mama, apa itu? Ciki. Tapi darah kita masih full. Jadi nggak apa-apa, kita tetap ambil aja. Apa harusnya nggak usah gue ambil ya? Takutnya nanti ketemu gimana gitu. Oke. Kita harus membuat kita. Tidak boleh serakah. Kalau bisa ada ciki, kita simpan dulu. Nanti baru kita ingat-ingat ya kan, kalau darah kita mau habis. Nah,
di sini kan, nih di sini ya kan, kita ingat-ingat di sini. Dah yuk kita cabut. 3 di ruangan 3. Oke. Okay. Ini turun. Wow 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 banyak kali. Macam tumbuk banyak hantunya semua. Ada satu lagi. Aduh, itu guru ngapain deh banyak banget. Oh. Jadi di ruangan 3 dan ruangan 2, 2 atau 4? 2. Di ruangan di ruangan 3 dengan dua ruangan 4 itu ada Chiki. Jadi kalau kita low atau tiba-tiba ada musuh bos gede atau misalnya gitu, kita bisa ambil itu Chiki. Kita bisa makan Chiki. Oh, batu giok. Yeay, dapat. Dapat ya guys ya, batu akik. Nah, kayaknya kita enggak terlalu butuh deh itu Chiki, biarin aja ya. Kan udah full juga darah kita. Ya turun. Salah. Wow, Aduh, betul hantunya, Bang. Oh, ada meow auk di sini. Woi, boleh lah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, guys. Ke sini, guys. Wah. Ada sapu. Kita dapat senjata baru ya guys ya, namanya sapu. Sini, gua punya sapu. Selama kita punya sapu, gua nggak takut. Sini, kepala sekolah kah? Woi, aman. Ada apa nih? Tinggal, oh ambil lah. Kan sapu kita tinggal 10% tadi ya. Kalau nggak salah ya, coba. Mana sih? Kok nggak bisa diambil? Oh iya tuh, tinggal 10%. Nah. Oh. Oke, okay, yuk. Shit. Kita bisa nge-slide. Seret deh. Kita ke sebelah sana. Ini lantai 33. Lempar. Murid bandel harus dilempar. Buka ini kah? Oh iya. Koin. Koinnya buat apa deh? Soalnya kalau kita misalnya pindah lantai atau membuka portalnya atau membuka dimensinya, buka portal deh. Membuka portal, koinnya langsung jadi 0 lagi. Jadi gua rasa kayak buat apa deh? Itu. Chiki, ya udah kita simpan dulu. Buat apa deh jadi koin-koinnya, karena kita harus selalu reset bintangnya juga. Apa mungkin kehitung setelah di luar atau gimana, gue juga nggak tahu, nanti kita cek aja, kita lihat gimana. Kita lanjut. Waduh. Tumbuh tumbuh hantunya semua. Oke. Please item baru please. Serokan, ya guys ya, serokan sekarang. Tadi udah apa? Sapu udah. Kemoceng sudah. Aduh, capeknya aku. Penggaris sudah, sampai capek dia noh. Lempar sepatu iya, lempar penghapus iya. Lempar sabun juga iya. Sekarang kita dapat senjata baru ya kan, new weapon ya kan? Serokan. Gede. Anjay. Oh, mentok kah? Udah kita tunggu. Mana nih mereka? Mana nih? Sini, gak takut gue. Gue punya serokan. Gue serok pala lo. Oh, gak ada, aman. Cabut. Ke ruangan mana dulu ya? Sana, kanan dulu deh. Nanti baru kiri. Gue serok pala lo, sumpah. Aduh, banyak betul hantunya, bah. Apa ya? Senjata baru. Chiki, Chiki boy. Enggak mau. Kita darah masih full, nanti aja. Kita pindah ke tempat ini sebelah lagi. Oh, ada boy. Oke. Boy sudah kita habiskan. Wow. Enggak habis-habis. Itu mereka kirim pasukan apa gimana dah? Mereka kirim pasukan, guys. Tora enggak tuh? Tora, ayo kita ambil lah ya. Tora.
Aduh. Sini, sini. Iya. Baku tumbuk kita. Gaskan. Ambil. Sapu lagi. Yo, kita ajar mereka pakai sapu kali ini. Kita tinggal ke ruangan yang dua di ujung sana. Kita gaskan deh ke sono. Lompat. 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 Slide. Slide. Mana ya? Gue pengen banget deh ketemu bos. Ketemu bos. Ketemu bos. Oh, mama, ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Aduh. Oh, ini dia. Kita buka. Aduh, banyak betul hantunya, Bang. Oh, dia tiba-tiba low sih. Kita masuk sini dulu, kita ambil item di sini. Citos. Kita dapat Citos, guys. Tulisannya CITOS atau Z tadi tulisannya. Wow, 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 kenapa darahmu habis duluan? Cabut dulu. Apa ini? Sepatu. Sepatu siapa ini 10 biji coba? Ya kan? Tunggu, gua mau cek ke ujung ada apa ya kalau di sini ya. Mading di ujung ruangan. Kan? Enggak bisa ya ke sana ya? Ya deh kita turun aja lah. Kita turun, kita buka portal yang di sini. Kita habis-habisin aja dulu enggak sih? Sepatunya. Pindah dari lantai 32. Kita pelan-pelan nanti bakal turun ke bawah. Gua expect-nya pengennya sih kita bisa ketemu hantu yang lain atau juga ketemu item atau weapon atau senjata yang aneh yang lainnya selain serokan, kemoceng, sepatu, sabun yang bisa dilempar ya kan. Terus penghapus lagi. Cuma itu sih yang serunya, jadi kita dapat yang aneh-aneh, dapat yang apaan sih yang kayak gitu, kayak apaan sih kok sepatu, apaan deh kok sabun ya kan. Tapi itu bagian serunya, gue suka di situnya ya. Overall seru, gamenya seru sih untuk game Android kita kali ini atau game HP kita kali ini. Grafiknya juga bagus, sangat casual, gue suka. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Daiki pamit undur diri. Goodbye dan ciao.